Assalamualaikum, salam sejahtera. 18 November 360 secara langsung. Tanam pinang rapat-rapat, biar mudah puyuh berlari. Ku pujuk-pujuk tak mendapat, ku pujuk-pujuk ku bawa lari. Lambayan Lombok akan kami siarkan episodnya pada 25 November akan datang. Baik. Malam ini kisahnya cukup menarik. Berikan abang kebebasan. Abang bukan berusia 20 tahun atau 25 tahun. Abang yang saya maksudkan berusia hanya 15 tahun. Itu antara tuntutan remaja kepada seorang ibu yang diberitakan kepada saya. 40 tahun lalu mungkin senario itu tidak wujud. Kerana tuntutan seumpama itu mungkin tidak dikemukakan remaja masa kini, kebanyakannya sedang menuntut kebebasan mutlak ataupun secara total. Tanpa mereka sedari bahawa kebebasan yang sebegitu mungkin akan membawa pelbagai bahana. Paparan 360 malam ini melihat dan meneliti apakah takrifan kebebasan yang diinginkan, diidamkan remaja masa kini. Anda saksikan. Di Pasaraya, Bukit Bintang, Kuala Lumpur, Nur Azlizam mendekati sekumpulan remaja leka melepak. Melihat kelibat wartawan 360, mereka cuba melarikan diri. Namun setelah dipujuk, remaja terbabit bersetuju ditemu bual dengan syarat identiti mereka dilindungi. Tahu masalah pengaruh kawan-kawan yang kuat. Pengaruh luar, macam memang pengaruh lah, nak ajak melepak je. Melepak, ajak berjalan-jalan, jarang balik rumah. Balik malam-malam, lewat malam. Keluar rumah lalu melepak lah. Macam buku ni tak buka, macam dah tak semangat nak belajar. Habis nak jadi apa? Ha? Melepak sampai tua. Majoriti mereka berusia 17 tahun dan mula menduduki peperiksaan sijil pelajaran Malaysia siang tadi. Dengan ibu bapa tu lah, terlampau tekanan dan lepas balik sekolah, terus belah macam tu lah. Sebab mak dah marah-marah dan belah. Kadang tu melawan lah. Kadang melawan kalau dah sakit hati sangat, lawan lah. Kebebasan itu menjadi idaman. Nak sangat tak? Tak nak buat apa, cuma nak kebebasan. Kebebasan yang tahap macam mana? Sampai tahap? Tak nak rumah. Tak nak ada rumah. Rumah nak lepak ke boleh. Kerja balik tidur, bangun keluar. Tak boleh macam tu lah. Kenyataan berikut barangkali boleh dipertimbangkan ibu bapa. Kiranya memahami. Kiranya tidak macam terlalu ni sangatlah. Terlalu tekankan kita nak buat sesuatu benda yang kita tak nak buat. Kita ibu bapa perlu fahamlah. Kita remaja kan. Di lokasi sama, Nur Azliza kemudian mendekati Nadia, gadis kelihatan selesa, melepak bersama empat rakan lelakinya. Kehilangan ibu tersayang menyebabkan Nadia mendakwa lebih bebas. Sebab mak baru meninggal kan, sebetulnya dia macam pernah wajang dia, macam dia nak suruh buat apa-apa, macam elak-elak kan. Asyik keluar rumah, tak duduk rumah sangat kan. Apa ada kerja macam ni? Rasa kawan-kawan kan. Semua sebab kawan-kawan kan. Bas macam tengok kawan-kawan macam bebas kan. Kita duduk kat rumah macam terkongkong sikit kan, susah. Sejak bila start keluar? Tahun ni gak lah, confine kan. Tahun-tahun lepas tak ada sangat. Biarpun hidup bebas, dia mendakwa bijak menjaga diri. Tuan tak ada teruk-teruk sebab kawan pun tengok kat kawan. Kalau dah sampai jam tu tak ada kawan dengan diorang lah. Sebab ya, fikir kan kalau perempuan maruah, dah besar nak kahwin susah. Laki lari yang lah. Macam pegang tangan, kis-kis pipi macam tu lah. Keluar tak ada, keluar berdua, keluar dengan kawan enggak sebab boyfriend pun dari kalangan kawan-kawan enggak. So tak adalah teruk-teruk sebab keluar kawan kat macam ni lah, shopping-shopping kompleks macam ni.
Bagi Nadia, kehidupan sebegini antara saat diidamkannya. Ni pun rasa dah okey lah. Sebab dah, kalau berlebih sangat nanti jadi benda lain. Kira dah tahap macam ni pun dah okey sebab nak fikir pasal pelajaran juga. Tengok, memang hidup macam sosial-sosial ni, best ni memang best tapi orang pandang tak elok kan. Jun berkongsi cerita perihal rakan perempuannya terjerumus ke kancah maksiat pada usia muda. Budak yang saya kenal ni, dia kira macam satu kelas lah kan. Tu dia macam dia rasa bangga tau dia buat benda tu. Dia cerita kat semua orang. Satu macam satu sekolah dah pandang lain lah kat dia kan. Memang senang dapat lah minah ni dia kata. Walaupun macam mana teruk pun tak nak buat benda tu. Sebab masa depan nanti memang takkan ni laki kalau dah dapat dia tinggal je. Dia rugi apa kan kau kan? Perempuan je lah yang rugi. Statistik Jabatan Pendaftaran Negara mencatatkan lebih 257,000 anak luar nikah direkod di negara ini di antara tahun 2000 dan 2008. Maksudnya purata 2,500 dilahirkan setiap bulan, 84 setiap hari. Fadli membuat liputan di sekitar Kuala Lumpur mendekati kelompok remaja untuk memahami erti kebebasan mengikut takrifan mereka. Faizal, remaja berusia 17 tahun antara responden terawal di Temubual. Itu penting untuk semua remaja, bang. Sebab kita baru nak up kan, umur baru nak meningkat, kita nak try semua. Apa yang kita nampak sebelum ni orang buat, kita nak cuba buat. Bagaimanapun, ibu bapa sering dilihat mengekang kebebasan diburu. Jadi bila kita tengok member kita yang dah kerja kan, bujang, macam kita baru perempai. Hak diorang nak keluar tu bebas tau. Kita balik 12 malam je, mak bapak kita dah bising kan. Ha, tu masalah. Sebagai remaja, mak bapak perlu faham lah. Kita nak bebas tau. Diorang tak perlu nak kongkong kita sangat lah. Kadang-kadang banyak benda kita nak buat. Tapi diorang tak kasi kita buat. Padahal kita bukan nak buat apa pun, kita cuma nak cuba je. Memang kita tahu benda tu salah tapi kita tengok member semua kena macam biasa kan, macam terbiasa. Kita nak try buat tapi tu lah masalah pada mak bapak kan. Diorang tak faham tau kita ni dah remaja. Diorang ingat kita macam sebab dia dah selalu tengok kita kan, dia anggap kita ni kecil lagi. So kita tak bebas bang. Joe rakannya didakwa hidup lebih bebas. Aku macam tu ya, biasa ya. Apa aku nak buat, aku buat kan. Pulang pada diri sendiri ya. Jahat ke buruk ke kan, sendiri fikir ya benda tu. Kita tahu kan, buruk baik semua. Orang usia kita, marempit kan. Susah macam tu. Kan kita buat lebih ingat lah. Orang bukannya pandang baik kita, pandang yang buruk ke. Susah agak. Yang baik tak nak dipandang lah. Yang buruk dipandang kita kan. Sebab tu kalau nak buat apa, buat je lah. Buat lah. Menurut Joe, dia mula mengecapi nikmat kebebasan sewaktu tinggal di kampung sebelum berhijrah ke bandar. Kampung pun macam tu lah. Wah-wah lah. Mak bapak kan tak ada hal lah balik. Balik pagi kan. Orang mesin-mesin pun masuk dengan kanan keluar dengan kiri je. Ya. Di Chow Kit Road, Fadli terserempak lelaki gelandangan Razali. Nasihat ibu bapa sewaktu usia remaja dianggapnya satu daripada kaedah mengongkong jiwa muda. Kita kena duduk dengan keluarga. Kita bila rasa duduk dengan keluarga ni, kita tak bebas kan. Jadi masa tu memanglah perasaan nak bebas tu, orang kata kena kongkong dengan keluarga tu ada. Kadang-kadang tak boleh juga kan. Bila dah keluarga terlampau tekan sangat, tu lah. Mula-mula isap gam, lepas isap gam, isap ganja. Lepas isap ganja tu kan, mulalah. Last sekali jadi penagih. Pada usia 35 tahun, dia tersedar kebebasan mutlak dimiliki sebelum ini mengundang bahana. Saya memang tak kenal dadah ni kan. Puncanya kawanlah datang dekat rumah. Dia minta tumpang tidurlah dekat rumah. Lepas tu dia keluarkan sebut warna pink color lah, merah color kan. Tu saya pun tanyalah ni apa kan. Dia cakaplah inilah heroin dia kata. Saya kata heroin ni habis isap macam mana. Lepas tu dia kata tak apa, mai aku ajar dia cakap kan. Mulanya saya tak nak tapi orang kata malulah kita ni manusia kan. Apa yang sesuatu yang kita nampak kawan kita buat mesti kita nak cuba kan. Bila dah cuba tu orang kata memang susah nak lepaskan.
lelah sekali jadi penagih dadah. Menurut statistik agensi anti dadah kebangsaan, lebih 70% penagih dadah di Malaysia belia berusia di antara 19 dan 39 tahun. Bagi Razali, dadah mengheret dirinya ke jalanan. Kami lebih kurang dalam 4 bulan, 5 bulan macam itulah. Sebelum ni saya bekerja, lepas tu saya tak bekerja sebab apa. Saya terbabit dengan dadah. Kan? Lepas tu jadi saya kerja pun untuk membanding lah. Saya fikir jalan yang terbaik, biarlah saya tak bekerja. Kalau saya ada, saya bekerja, saya ada pegang duit, saya mesti ambil dadah juga kan. Biar saya duduk kat kaki lima jalanan macam ni kan, lagi senang kan. Jadi saya tak adalah ingat tentang dadah ni, jadi saya pun boleh tenangkan fikiran saya kan. Berdasarkan pengalaman peribadi, berikut peringatan Razali kepada remaja dahagakan kebebasan mutlak. Pada remaja ni, orang kata nak terlampau bebas tu, orang kata boleh juga bebas. Tapi kawalan tu mesti ada juga. Sebab apa? Kalau terlampau bebas sangat nanti dah tak boleh nak jaga sangat kan. Lagi satu, tengok kawan yang isap gam ke, isap dadah ke, jauhkan diri. Jangan bercampur dengan dia orang, jauhkan diri. Kalau nak bercampur dengan dia orang boleh, tapi cuma kita jangan mencuba, itu je. Kalau kita mencuba, habis. Saudara 360 dipancarkan secara langsung. Saudara, Ani berusia 14 tahun dan mula terjebak dengan seks bebas pada ketika itu. Kini usianya 17 tahun dan siang tadi Ani menduduki peperiksaan sijil pelajaran Malaysia. Muhammad Razif berkongsi kisah gelap Ani sewaktu remajanya. Anda ikuti laporan berikut. Berikut pelbagai reaksi dirakam berhubung kebebasan remaja. Zaman kita dulu, ibu bapa lebih kita kata close-minded lah, macam very traditional, anak-anak kena lagi kongkong lah, ada waktunya certain time. Tapi pada anak-anak sekarang, saya rasa mereka ni mungkin tidak menghargai kebebasan yang ibu bapa bagilah, dan kemudian mungkin dengan segala kebebasan yang kita dapat melalui internet, benda tu mungkin tak dapat dipantau dari semasa ke semasa, yang menyebabkan anak-anak ni dia cross the borderline lah. Sekarang ni peredaran masa dah berubah, so budaya tu sikit sebanyak dah dimodernizekan. Tapi saya rasa yang banyak mainkan peranan di sini ialah influence lah, pengaruh daripada pihak luar. Dia remaja ni, diorang bila, yalah, sikap ingin tahu remaja tu, maka diorang pun nak pergi more and more. Tapi masalahnya tanpa panduan, diorang tersasar daripada jalan yang sepatutnya. Berikan mereka kebebasan tapi jangan mengungkung kebebasan mereka. Pastikan mereka mengawasi apa yang anak-anak mereka buat, dan bagi kebebasan tetapi awasi kebebasan, dan juga mereka harus berfikiran terbuka. Diorang sekarang dah nampak melampau sangatlah, tak dibandingkan depend dengan remaja dulu kan. Kita perlu mengongkong lah kan, perlu juga mengongkong, tapi mengongkong tu kena ada had batasan lah kan. Tak punya mengongkong tu sampai terlampau terlebih sangat kan. Mana kongkong tu kita tengok juga anak kita macam mana kan. Cara anak kita berkawan dengan siapa kan. Lepas tu kita punya anak, aktiviti anak kita macam mana kan. Mengongkong tu perlulah. Benarkah kongkongan keluarga mampu mengatasi permasalahan remaja? Soalan itu diajukan Muhammad Razif kepada Yang di-Pertua Baitul Fiqh Juhaidi Yen Abdullah. Saya melihat bahawa perlunya ada keseimbangan. Maknanya kalau kebebasan yang total boleh, sudah tentu akan menimbulkan masalah. Ini kita tahu daripada banyaknya kes yang berlaku. Tetapi kalau anak itu dikongkong secara penuh pun, itu pun boleh menimbulkan masalah juga. Dan ada kes kita uruskan di rumah ini yang kata mereka, punca mereka jadi begitu adalah kerana merasa terlalu terkongkong di rumah ini. Baitul Fiqh ditubuhkan 5 tahun lalu bertujuan melindungi remaja perempuan bermasalah. Sebuah IPTA sudah menjalankan satu kajian dan didapati pada tahun 2004 saja bilangan remaja bawah 20 tahun yang mengandung dan beranak berjumlah sekitar 4 juta orang. Luar nikah. Untuk semua bangsa.
Selain rawatan kesihatan fizikal, perkhidmatan kaunseling turut ditawarkan. Mereka ada roster untuk mengemas rumah, kerja-kerja yang kita beri sementara mereka tinggal di sini. Juga kita memberi asuhan agama dengan kita melantik ustaz untuk memberi panduan dan juga bimbingan agama kepada mereka secara berjadual, ya, tiap-tiap hari kita adakan. Muhammad Razif menemubual remaja 17 tahun Ani bergelumang seks bebas sejak berusia 14 tahun. Dulu sebab dah ada orang rampas harta kan, macam kena rogol dengan kawan baik sendiri. Tak terus macam tanamlah dekat jiwa tu macam kita macam dah kotor, kita kotorkan je lah kan. Dia mendakwa menggauli hampir 20 lelaki sebelum ini. Selama ni macam sosial mak macam tak ambil peduli kan. Ayah kat mana, mak pun kat mana macam. Macam mak atau ayah dah cerai kan. Buat hal sendiri lah. Akak pun dengan dia punya study, dia punya kerja macam dia tak ambil berat sangat lah. Macam rasa macam bebas lah. Sebab tu lah macam faktor bebas tu boleh membuatkan terus hanyut lah. Hanyut melakukan seks bebas. Bila macam haus benda tu macam cari lah macam teman lelaki yang boleh pakai ke yang macam kira katakan setia lah, bagilah. Adik ketagih dia? Maksudnya lepas benda-benda ni adik ketagih untuk ketagih lah macam cakap macam macam tak macam dia lepas 2-3 bulan macam cari lagi benda tu, macam nak lagi benda tu. Ajak lah macam tak kita ajak pun macam boyfriend ajak mula tak nak lain-lain nak. Ditanya berhubung matlamat hidup, air matanya mula bergenang. Cerita-cerita saya entahlah. Cerita saya jadi orang gunalah untuk buktikan kat mak saya yang saya dah berubah bila keluar nanti. Sebab selama ni mak saya tak pernah bangga dengan diri saya. Dia suka macam bandingkan saya dengan sepupu saya lah. Sebelum datang sini macam saya ada kes gaduh kat sekolah. Sebab tu saya kena hantar di sini. Saya gaduh pun sebab sepupu saya dengan geng dia cakap saya melacur malam lah. Kecewa gila lah sebab mak memang tak pernah percaya pun. Satu pun mak tak akan percaya. Kalau cakap saya atau pelakuan saya, dia akan lebih percaya kepada sepupu saya. Mujur, Ani tersedar tujuan dia dihantar ke rumah perlindungan ini. Saya tahu duduk kat sini macam diajar ilmu-ilmu agama dengan lebih dalam lagi. Bahawa saya tahu yang semua tu adalah salah saya, inilah saya punya balasan atas dosa-dosa saya. Macam nyesallah jauh dengan keluarga. Dalam pada itu ada juga kes yang mana mereka selepas insaf telah berkahwin dan menjadi isteri yang baik, menjadi isteri dan ibu yang baik. Jadi ada kes-kes yang boleh dikatakan sebagai berjaya lah, maknanya sempat dipulihkan dan mereka tidak anggap bahawa dunia sudah menjadi gelap dan masa depan tidak ada lagi pada mereka. Saudara, minggu depan kisah Lambayan Lombok menceritakan bagaimana warga tempatan dipujuk dan dilarikan ke Lombok, Indonesia. Baiklah, pendedahan perspektif 360, saya Mazura Kemal Siddiq. Kita jumpa lagi insya-Allah minggu depan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kawan, hati-hati memilih kawan. Kawan, takut gunting dalam lipatan. Kawan, lepak batu sembunyi tangan. Kawan, tikam kita dari belakang. Kawan, hati-hati memilih kawan. Kawan, takut gunting dalam lipatan. Kawan, lepak batu sembunyi tangan. Kawan, tikam kita dari belakang. Yang namanya kawan bukan sekadar mampu bergelak ketawa, bergurau senda, bersenang lenang. Kawan kerana ada uang, kerana ada darjat, kerana ada pangkat.
yang namanya kawan. Bukan sekadar mampu bertepuk bersorak riang gembira. Senang sama senang susah dia hilang kawan. Kerana ada rupa, kerana ada gaya, kerana banyak harta. Bijak memilih kita tak akan tersalah pilih. Bijak menilai kita tak akan tergadai. Bukalah mata janganlah leka semanis-manis gula. Ada pasir di dalamnya. Sahabat setia memang suka didapat. Yang di depan kita hanyalah syarat. Dengar cakap enggang makan buah beluluk. Dengar cakap kawan sama-sama terjun masuk lubuk. Kawan, hati-hati memilih kawan. Kawan, takut gunting dalam lipatan. Kawan, lepak batu sembunyi tangan. Kawan, tikam kita dari belakang. Kawan, hati-hati memilih kawan. Kawan, takut gunting dalam lipatan. Kawan, lepak batu sembunyi tangan. Kawan, tikam kita dari belakang. Kawan semangkuk, kawan sepiring makan. Kawan sebaya, kawan satu gelanggang. Secupak, sama secupak, segantang sama segantang. Kawan bersempit, kawan berlapak. Bagai jarum dengan kelindan. Kelulu sama kelulu.